subscribe channel Hindu Indonesia. Dalam agama Hindu, melakukan pernikahan atau grihastha sebagai bagian terpenting dari kehidupan manusia. Melakukan pernikahan, memulai sebuah keluarga, membesarkan dan menafkahi keluarga adalah hal yang paling penting untuk kelangsungan umat manusia dan agama. Bahkan dewa tetap bersanding dengan pasangan mereka tidak peduli berapa banyak awatara yang mereka ambil di bumi. Pernikahan merupakan penyatuan antara laki-laki, nar, dan perempuan, nari, agar berhasil melalui berbagai tantangan kehidupan manusia. Salah satu kisah cinta dan pernikahan tersebut adalah tentang Dewi Satyabhama dan Sri Krishna. Siapakah Satyabhama? Devi Satyabhama diyakini sebagai awatara bumi Dewi, Dewi Bumi. Satyabhama adalah putri Satrajit, seorang Yadava yang bertugas sebagai bendahara kerajaan Dwaraka dan memiliki permata Shamantaka yang diperoleh dari Dewa Surya. Permata itu sangat berharga baginya. Sri Krishna menyarankan Satrajit untuk mengirim permata itu ke Ugrasena untuk perlindungan dalam memerintah Dwaraka. Namun, suatu hari saudara laki-laki Satrajit yang bernama Prasenjit mengenakan permata itu dan pergi berburu. Di hutan, dia diserang dan dibunuh oleh seekor singa. Pada saat yang sama, Jambawan menemukan permata tersebut dan memberikannya kepada putrinya Jambawati untuk dimainkan sebagai mainan. Ketika Satrajit mendapat berita kematian Prasenjit dan menyadari permata itu hilang, dia menuduh Sri Krishna mencurinya. Dengan marah, Krishna pergi mencari permata itu. Dia segera menemukan permata itu berada di tangan Jambawan dan pertarungan pun terjadi selama 28 hari. Menyadari yang dilawannya adalah Sri Krishna, Jambawan menyerah dan meminta maaf. Dia memujanya dan memintanya untuk menikahi putrinya, Jambavati. Saat kembali, Krishna mengembalikan permata itu ke Satrajit. Ketika Satrajit mengetahui mengenai kebenaran tentang hilangnya permata itu, dia memohon pengampunan Krishna dan menawarkan putrinya Satyabhama untuk dinikahkan dengan Sri Krishna. Pada Waisnawa Kanda, Kartika Masa Mahatya dari Skanda Purana memiliki versi lain untuk kelahiran Satyabhama sebelumnya. Satyabhama adalah Gunavati di kelahiran sebelumnya yang kehilangan ayah dan suaminya setelah menikah. Dia jatuh ke lautan kesedihan dan mampu menghilangkan serta mengalahkan kesedihan tersebut. Segera Gunavati menjual semua miliknya dan melakukan yajna yang bermanfaat bagi keduanya di kehidupan selanjutnya. Dia menjadi sangat asyik dengan pengabdiannya kepada Wisnu, tenang, jujur, murni dan dengan indera terkontrol, tinggal di kota itu saja untuk menjalankan hidupnya. Dari lahir sampai mati ia dengan benar menjalankan dua brata yaitu, brata Ekadasi dan brata Kartika. Senang dengan pengabdiannya, setelah kematiannya dia diberikan anugerah bahwa dia akan menikah dengan reinkarnasi Dewa Wisnu di kehidupan berikutnya. Dan dengan demikian dia dilahirkan sebagai Satyabhama dari Raja Satrajit, yang juga ayahnya di kehidupan sebelumnya. Kelahiran Raksasa Narakasura. Hiranyaksha meneror semua orang di bumi dan di surga. Karena tidak dapat mentolerir perbuatan Hiranyaksha lagi, para dewa pergi ke Dewa Wisnu untuk meminta perlindungan mereka dari Hiranyaksha. Asura pintar ini berusaha menyembunyikan dirinya dari Wisnu. Dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong bumi dari posisinya untuk disembunyikan olehnya. Ketika Hiranyaksha menyentuh bumi untuk mendorongnya, sebuah asura tercipta dari kontak antara bumi Devi, Ibu Pertiwi dan Hiranyaksha. Asura ini bernama Narakasura. Bumi bergeser dari posisinya dan tenggelam di lautan. Dewa Wisnu menjelma sebagai babi hutan yang disebut dengan Waraha Avatara dan menyokong bumi dengan tanduknya dan mendorongnya kembali ke porosnya. Dewa Wisnu melawan Hiranyaksha dan mengalahkan serta membunuhnya. Tetapi ketika Bumi Devi memberitahu Wisnu tentang asura yang tercipta oleh kejadian ini, Bumi Devi memberitahunya bahwa dia adalah putranya dan sekuat orang tuanya tetapi nasibnya belum terlihat, jadi Narakasura dibiarkan begitu saja.
Narakasura tumbuh menjadi kuat dan perkasa. Banasura yang merupakan asura yang kuat melihat kekuatan Narakasura dan memutuskan untuk memanfaatkannya. Dia membujuknya untuk berdoa kepada Dewa Brahma yang akan memberkatinya dengan kekuatan yang setara dengan keabadian. Jadi dia bermeditasi, berdoa dan segera Brahma meskipun menyadari kekuatannya yang berkembang dan memiliki warisan kekuatan alami asura, memutuskan untuk memberi Narakasura anugerah. Narakasura berkata, "Oh Dewa Brahma, saya mengetahui bahwa Ibu Pertiwi Bumi Devi sendiri adalah ibu saya. Jadi ini keinginan saya. Jika aku harus mati, kematian itu harus berada di tangan ibuku dan bukan orang lain." Brahma memberinya anugerah tetapi Narakasura adalah yang paling bahagia. Narakasura berpikir, tidak peduli seberapa jahatnya seseorang, seorang ibu tidak akan pernah bisa membunuh putranya. Narakasura kembali ke kerajaannya di Prajyotishyapura dan membuat persiapan untuk perang. Berbekal anugerah itu, dia menyerang semua kerajaan di bumi. Narakasura segera menjadi penguasa semua kerajaan di bumi. Narakasura bahkan menyerang surga. Indra, raja dari para dewa bukanlah tandingannya. Indra dan para dewa lainnya kocar-kacir dan melarikan diri dari surga. Dia menangkap 16.100 wanita di surga dan memenjarakan mereka di istananya. Dia bahkan menangkap Aditi, ibu para dewa. Narakasura merampas anting-anting surgawi dari Aditi. Anting-anting itu sangat berharga bahkan sampai bersinar dalam gelap. Narakasura tanpa ragu-ragu merampas anting-anting dari Aditi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hindu Indonesia. Satyabhama, Aditi, dan perang melawan Narakasura. Satyabhama merupakan kerabat dari Aditi, ibu dari para dewa. Saat duduk sendirian di taman istana kerajaan, dia didatangi Aditi. Dia menangis saat melihat Satyabhama dan memberitahunya tentang perbuatan Narakasura. Marah dengan Narakasura, Satyabhama memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan pergi mencari Krishna. Diputuskan bahwa mereka akan berperang dengan Narakasura. Segera Satyabhama mengumpulkan senjatanya dan duduk di atas Garuda dan menuju Prajyotishyapura. Pertempuran antara tentara Narakasura dan Krishna terjadi dengan sangat hebat. Krishna dan Garuda membantu Satyabhama menghancurkan pasukan Narakasura dalam waktu singkat. Narakasura melihat semua ini dari dalam istananya dan sangat marah. Bahkan jenderal perangnya yang bernama Mura dapat dikalahkan pada saat pertempuran tersebut. Ketika Narakasura melihat Mura mati di medan perang, dia berteriak dan lari keluar dan melemparkan Satagini senjata petir ke arah Krishna. Garuda menukik dan senjatanya meleset dan dapat dihindari. Narakasura mampu mematahkan semua senjata Krishna dan segera dia dengan marah mengeluarkan Shakti senjata ampuh dan melemparkannya ke arah Krishna. Satyabhama menyaksikan dengan ngeri saat senjata itu mengenai dada Krishna. Satyabhama membunuh Narakasura. Satyabhama dengan marah mengeluarkan senjatanya yang hebat dan menembakkannya ke Narakasura. Keterkejutannya melihat Krishnanya jatuh memberinya kekuatan untuk menembakkan senjatanya tepat ke dada Narakasura. Narakasura bergoyang di tempat dan terlihat oleh mereka saat Krishna bangun tanpa satupun goresan di tubuhnya. Satyabhama kelihatan terkejut. Krishna tersenyum saat mereka berdua turun dari Garuda dan mendekati Narakasura. Narakasura terkejut bagaimana anugerahnya tidak dapat melindunginya pada saat ini, tetapi pada akhirnya, dia bersalah atas pilihan yang dia buat di bawah hasutan Banasura. Narakasura segera bertobat dan meminta maaf. Krishna berkata, "Narakasura, ini adalah Satyabhama yang sebenarnya adalah inkarnasi dari Bumi Devi." Baik Satyabhama dan Narakasura memandang Krishna dengan heran. Krishna melanjutkan, "Bumi Devi menjelma dengan tujuan khusus untuk mengalahkanmu. Aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu. Hanya Satyabhama yang bisa, jadi aku berpura-pura jatuh pingsan dan sisanya dilakukan olehnya." Narakasura melihat sekeliling di penghujung hidupnya dan berkata kepada Sri Krishna, "Aku telah melihat cahaya hari ini, oh Krishna. Aku berharap orang-orang merayakan hari ini sebagai hari kemenangan terang atas kegelapan.
Hingga hari ini, kematian Narakasura dirayakan sebagai kemenangan terang atas kegelapan. Hari itu terjadi pada hari kedua Diwali sebagai Naraka Chaturdashi. Krishna membunuh Jenderal Narakasura Mura, karena hal ini, Krishna dikenal sebagai Murari, pembunuh Mura. Satyabhama mengambil anting Aditi dan menyerahkannya kepada Aditi. Sepulangnya dari Pragjyotishyapura dan membunuh Narakasura, Krishna menikahi 18.100 orang wanita yang menjadi tawanan Narakasura, untuk menjaga kehormatannya.